kita butuh ilmu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena hidup kita akan berantakan tanpa ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah kehidupan umat manusia di fase terakhir dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita? Salat, bukan. Zikir, bukan. Bantu orang tua, bukan. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Karena dengan baca atau dengan ilmu, kita mengerti salat, kita mengerti berzikir, kita birrul walidain, kita akan jadi baik, kita akan ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat.